Kebakaran gudang milik PT Uninit Ken Komnai di Jalan Raya Daan Mogot, kilometer 17 Jakarta Barat terjadi sekitar pukul 1.30 dini hari. Api diduga berasal dari lampu bohlam yang pecah lalu memercikan api dan menjalar ke bangunan gudang. Banyaknya barang-barang yang terbuat dari aluminium dan plastik menyebabkan kobaran api kian membesar. Para karyawan yang tengah bekerja pun langsung berhamburan menyelamatkan diri. Sebanyak 20 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Namun hingga subuh tadi, kebakaran belum juga dapat diatasi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara jumlah kerugian belum dapat dipastikan.